Baru-baru ini tular sebuah video memaparkan seorang lelaki yang menyorong isterinya di sebuah lampu isyarat. Bagaimanapun, situasi hampir sama juga turut berlaku kepada keluarga ini yang ketika itu terlihat di sebuah jalan raya. Menerusi perkongsian video di laman Facebook, terpapar kegigihan seorang isteri yang masih setia berbakti bersama suaminya. Hal itu selepas dia dilihat sedang menolak motor roda 3 dengan anaknya sambil dipaut suami yang menaiki wheelchair. Lebih memilukan, terdapat juga penduduk setempat yang menyatakan ia merupakan rutin keluarga kecil ini. Difahamkan mereka akan menghantar dan mengambil anak balik dari sekolah setiap hari. Selain itu, terdapat juga info yang mana lelaki berkenaan sedang menghidap diabetes dan tidak mempunyai kaki. Manakala isterinya pula kini ambil upah buat kraftangan bagi menampung kehidupan keluarga tersebut.